Ceng Beng di Kota Palembang, tepatnya di kawasan Sua dan Talang Kerikil, resmi digelar saat Sabtu 1 April 2023. Hal itu ditandai dengan hadirnya pihak keamanan dari TNI, Polri, Pomdam dan Dishub untuk memperlancar warga yang ingin berziarah ke makam leluhurnya. Dalam kegiatan ini juga langsung ditinjau oleh Kapolres Palembang. Hari ini sudah dimulai, Pak. Ceng Beng atau ini tanggal 1 bulan April ya. Ini kita biasanya perayaan Ceng Beng. Perayaan Ceng Beng atau ziarah kuburan hari Ceng Beng itu tanggal 5. Tahun ini jatuhnya tanggal 5 bulan 4. Jadi sebelumnya itu 10 hari sebelum tanggal 5, sesudah itu 10 hari tanggal 5 itu biasanya untuk Ceng Beng lah, kita semua orang untuk Ceng Beng. Jadi pas sekarang ini tanggal 1, tanggal 2 itu hari Minggu sama Sabtu Minggu. Jadi kita dari pagi ini siapkan waktu ini untuk umat-umat kita yang atau yang tinggal kuburan makam yang orang tua mereka lalu mereka yang ada di kantor kiri, kita beri kesempatan mereka supaya datang 3 hari lah, 1, 2, 5 dan siapkan. Itu mulai ramai kapan, Bu? Apa tahu besok? Enggak, tanggal ini hari sudah siap, ini hari sudah ramai polisi ya? Tentara itu kita sudah minta bantuan tenaganya, sudah ada. Oh, berapa banyak, dari Pak? Polisi dari tentara, ada semuanya, dari bisnis, pom juga ada, Pak. Pom juga ada semuanya. Coba dari 10 semuanya personel itu sama tenaga yang dari panitia kita 200 orang, Pak. Terus, Pak, untuk tahun ini, Pak, target yang berkunjung sini berapanya, Pak, kira-kira, Pak? Tidak bisa diprediksi, Pak, sebab semua orang kalau ada kesempatan pasti datang. Cuman kayaknya ramai sekali, leluhurnya yang di kuburkan di sini, makamnya ada di sini, mereka rata-rata datang. Kayaknya ramai, Pak. Sebab berapa tahun kan enggak gelar ini, Pak? Baru tahun ini, Pak. Ada 2-3 tahun memang agak sepi ya. Enggak. Ada pernah 1 tahun yang tidak dilaksanakan gitu. 2 tahun loh. Berarti tahun ini tahun pertamanya, Pak? Ya, itu ya, enggak, sudah tahun kemarin sudah mulai. Sudah mulai, Pak. Tahun ini lebih kelihatannya lebih bebas lagi. Ceng Beng itu sendiri apa itu? Hah? Ceng Beng? Ya, itu mengenang leluhur kita lah. Mengenang leluhur kita kan, yang orang tua atau nenek kita, kakek kita yang ada makam di sini, supaya keluarga kita itu bisa kumpul, silaturahmi, datang untuk sama-sama ziarah gitu. Jadi ya, sama juga mengikat tali persaudaraan kita, mengenang orang tua kita. Kan orang tua kita kan tidak ada kitanya. Jadi kalau bisa ya, di bawah kita ini kalau bisa ya, semua anak saudara yang ada makamnya di sini, orang tuanya ada di sini, nah, datanglah untuk tabur bunga, pasang hiu, gitu kan. Itu, bakar-bakar tim tua, gitu. Tradisi leluhur, Pak. Pada hari Ceng Beng yang kita tentukan hari-harinya ini. Termasuk hari besar juga, Cak.